Benar. Saat ini saya tengah berada di Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Diketahui saat ini telah memasuki masa tenang sehingga semua pihak para peserta pemilu itu dilarang melakukan kampanye dan lain sebagainya menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Saat ini ribuan baliho APK ditertibkan oleh Bawaslu mengingat telah memasuki masa tenang. Ini merupakan alat peraga kampanye yang ditertibkan dari satu kelurahan, yakni Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Ini memang belum semuanya karena petugas pengawas TPS masih melakukan mobilisasi ke beberapa titik untuk melakukan penertiban. Ini cukup banyak, ada sejumlah baliho caleg, kemudian bendera partai juga, kemudian baliho presiden dan sejumlah ini. Kalau kita lihat ke belakang juga masih banyak. Sekali lagi, ini baru di satu wilayah di Kelurahan Argasari. Sedang dipilah mulai tingkat DPD, DPR RI hingga tingkat Pilpres, semua sedang dipilah oleh petugas sehingga pihak pemilik baliho juga bisa mengambil barangnya yang telah ditertibkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.